Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Angler, balik lagi ke channel kesayangan kita, channel Pancing Online, sama aku Dian. Gimana nih kabarnya Sobat Angler? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat selalu dan lancarkan rezekinya ya. Nah, di video kali ini kita bakal masuk segmen compare ya, atau kita namain di sini adalah versus ya Sobat Angler. Nah Sobat Angler, untuk review dari masing-masing kedua TG ini aku taruh di bagian atas ini, atau kalian bisa cek aja di channel Pancing Online ya. Di depan aku ini udah ada dua buah TG ya. Nih, dua buah TG ya di depan aku. Nah, ini yang untuk yang sebelah kanan ini ada kandidat dari Oregon. Ini adalah Oregon rawit ukuran 360. Dan juga di sebelah kiri ini ada TG dari Kapten Keting ya, ukurannya sama 360. Nih. Keunikan dari kedua TG ini terletak di sarungnya ya, kalian bisa lihat ya. Untuk yang Oregon rawit, dia sarungnya warna merah dengan list warna hitam di sampingnya. Sedangkan untuk Kapten Keting, dia ini warnanya biru dan juga ada warna kuning ya di bagian sarungnya. Nah, untuk rasanya ketika aku pegang ini ya sarungnya Sobat Angler ya, kalau yang Oregon ini dia itu semacam ada busanya gitu Sobat Angler di bagian dalamnya ya. Nah, sedangkan untuk yang Kapten Keting ini tuh dia itu bahannya kain, tapi kainnya yang lentur. Nih, kita bakal buka ya dari keduanya. Nih. Untuk warnanya nih hampir-hampir sama ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Cuman yang membedakan adalah yang Kapten Keting ini lebih bantet ya Sobat Angler ya. Nih, diameternya lebih besar daripada yang Oregon rawit. Padahal ini sama-sama ya, untuk ukurannya dia sama. Ukurannya 360. Oke Sobat Angler, untuk finishingnya kita lihat sama-sama. Ini berbeda ya. Kalau misalnya yang Oregon rawit, ini full dari atas sampai bawah, ini glossy. Glossy ya, glossy, mengkilap-mengkilap gitu. Sedangkan untuk yang Kapten Keting, ini kalian bisa lihat, ini untuk bagian atasnya sampai ke 3/4 ini glossy, tapi untuk bagian bawahnya, ini dia doff finishingnya Sobat Angler. Nah, untuk warnanya ini hampir-hampir sama ya. Ini ada warna biru, sama-sama warna biru, warna emas, nih warna emas, terus juga tutupnya marble, sama-sama marble, nih ya. Dan untuk bagian bawahnya juga sama ya Sobat Angler, ini ada kayak warna biru-biru kehitaman gitu ya, biru gelap. Nah untuk kedua TG ini ya Sobat Angler ya, kalian bisa lihat untuk bagian bawahnya, ini agak lumayan sama ya Sobat Angler ya, cuma beda diameternya aja. Ini sama-sama dari besi bagian bawahnya. Ini untuk yang Oregon. Nah ini untuk yang Kapten Keting. Kapten Keting ini ya, sama dari besi. Untuk ruasnya kita bisa lihat ruas-ruasnya nih. Cuman untuk dalamannya ya Sobat Angler, ini yang berbeda. Kalau yang Oregon rawit dia ini glossy, hitam glossy, ada kayak garis-garisnya. Ini sedangkan untuk yang Kapten Keting dia warnanya hitam. Hitam doff gitu ya Sobat Angler ya. Dan juga ada kayak motif-motif abstrak kotak-kotak gitu Sobat Angler. Kayak monokrom gitu, warnanya abu-abu dan warna hitam gitu perpaduannya Sobat Angler. Oke, kita tutup lagi. Nah, untuk action dari kedua TG ini juga berbeda ya Sobat Angler ya. Untuk yang Oregon rawit ini actionnya dia medium, sedangkan untuk yang Kapten Keting ini actionnya dia kaku ya. Ini. Untuk ruasnya juga berbeda Sobat Angler. Ini bagian atasnya aku coba buka ya. Sama-sama dari marble. Bagian atasnya aku buka. Oke. Untuk bagian ujungnya sama-sama masih menggunakan tali ya. Menggunakan tali. Ujung-ujungnya masih menggunakan tali. Keduanya nih ya. Menggunakan tali. Dan untuk ruasnya ini yang berbeda Sobat Angler. Karena lebih tinggian yang Oregon rawit. Jadi dalaman ruasnya juga berbeda. Mengikuti panjangnya ini ya Sobat Angler. Untuk yang Oregon rawit ini bagian dalamnya ruasnya itu 11, sedangkan untuk yang Kapten Keting ini ruas dalamnya itu 13 ya Sobat Angler ya. Tersedia berbagai macam ukuran dari kedua TG ini ya Sobat Angler, jadi ukurannya memang banyak. Nah Sobat Angler, untuk kedua TG ini sama-sama materialnya dari karbon ya. Untuk beratnya sendiri, untuk yang Oregon rawit ini 91 gram dan untuk yang Kapten Keting ini 121 gram. Jadi lebih selisih beberapa gram aja ya Sobat Angler ya. Nah untuk price harganya sendiri Sobat Angler, untuk yang Oregon ini kalian bisa temuin di harga mulai dari 60 ribuan. Sedangkan untuk yang
Kapten Keting ini kalian bisa temuin di harga mulai dari 85 ribuan ya Sobat Angler. Ya berbeda sedikit lah gitu Sobat Angler. Nih. Oke. Untuk bentukannya seperti ini ya Sobat Angler ya. Wah, keren ya. Kedua TGI ini tuh dia punya masing-masing ciri khas sendiri ya, dan juga karakteristik yang berbeda ya Sobat Angler ya. Nih. Tapi untuk koleksi ya, kalau dilihat secara langsung ini ya hampir-hampir nggak berbeda banget sih sebenarnya. Warnanya cuma yang membedakan tuh warna putih sama hitamnya ini yang lebih mencolok gitu ya Sobat Angler ya. Nah Sobat Angler, kesimpulan dari compare kita kali ini adalah untuk tingginya ini lebih tinggi atau lebih panjang yang Oregon rawit ya. Kalau ini lebih simpel ya, lebih simpel. Dan juga untuk finishingnya dia juga berbedanya cuma sedikit, di bagian bawahnya ini Dove ya. Dan untuk bagian atas tetap bagian bawahnya ini sama, dua-duanya juga sudah marble dan juga sudah bagian bawahnya ini besi ya Sobat Angler ya. Untuk range harganya sendiri nih Sobat Angler, range harganya ini berbeda sedikit aja. Kalau yang Oregon ini sekitar mulai dari 60-an ribu, sedangkan untuk yang Kapten Keting ini mulai dari 80-an ribu ya Sobat Angler ya. Untuk kedua action ini yang berbeda ya Sobat Angler. Untuk actionnya yang rawit, ini actionnya medium. Sedangkan untuk yang Kapten Keting ini actionnya, dia ini kaku ya Sobat Angler ya. Action kaku. Jadi buat kalian yang pingin mancing action medium gitu, pakai yang ini, yang rawit. Kalau misalnya kalian suka yang kaku gitu ya, buat mancing ikan-ikan yang cocoknya pakai teknik yang kaku, bisa banget pakai Oregon. Bisa pakai Kapten Keting ya Sobat Angler. Nah segitu aja dulu video kali ini Sobat Angler, compare sejauh ini ya tentang kedua TG ini dari Oregon rawit dan juga Kapten Keting ya Sobat Angler. Nah Sobat Angler, kalau misalnya kalian mau aku comparein atau reviewin, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Komentar terbaik dan terbanyak lagi nanti bakal aku reviewin. Sobat Angler, kalau misalnya kalian tertarik sama salah satu atau keduanya nih ya Sobat Angler, kalian bisa langsung aja kunjungi toko pancing online di marketplace, atau juga bisa langsung aja datang ke toko pancing online, nanti link dan alamat bakal aku taruh di description box, jadi langsung klik aja. Oke Sobat Angler, kalau misalnya kamu suka sama video ini bisa langsung like, comment, share, dan subscribe channel Pancing Online. Nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Pancing Online. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.